lam amale. Kalu berdoa ucap sopo sahabat wala anta ya Rasulullah wala ana atlok lan ono pengorapan jenengan ya Rasulullah wala wala ana termasuk saya illa ayyata gomad dan ya Allah minggu bimak mirotin warahmatin wajobo yang tengeluk beragi ingsun sopo Allah Allah minggu sang in Allah bimak mirotin lawan makhirot warahmatin lan wa inna ahabbal alam amal lan sak temene sak den sak seneng sak perkara kang luweh den temene amal kang luweh den temene ila Allah wa bi Allah dan se amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwaru wa inqola yaitu adwaru amal kang ajek wa inqola senajan sedih. Jadi dalam beribadah ada tiga rukun yang harus kita lakukan. Rukunnya ibadah itu ketiga, yaitu syahdu, wa qorribu, wa abshiru. Ajeg, okay. Ngerasa nyedek nanggone mesti Allah, okay. Ngarep-ngarep, wa abshiru senang. Jadi ini rukunnya ibadah itu kudu ajeg. Rumindu senang. Jadi nabi sholat ini kan rumindu terus. Jadi dirinya orang ibadah itu rukunnya apa? Kudu senang. Jadi ngelakoni nopo ngelakoni itu kudu senang. Kudu bahagia. Ngaji itu senang. Makanya mantun dugi. Makanya gendak salah. Kalau ngaji itu kadang mungkin perlu juga diselingi kali nopo. Jog-jog sing nopo relax. Gak boleh ngaji tepat. Tapi lek guyu tak yo enggak, enggak baik juga diwan. Jadi, nah, jadi ibadah itu butuh senang. Kenapa kan Nabi tadi kamu? Tidak ada orang yang bisa menjamin masuk surga itu karena amalannya. Oke. Tidak ada orang yang bisa menjamin masuk surga itu karena amalannya. Jadi amalan kita itu belum ada orang yang bisa menjamin masuk surga karena sampai sahabat tanya wala anta ya Rasulullah kamu termasuk panjenengan wala anta termasuk saya illa ayyatakon la ayyatakon madani Allah umin dubi maafirotin warah padin kecuali Allah memberikan ampunan dan warah. Jadi intinya masuk surga itu bukan amal kita tapi krono ampunan dan warah padin mesti Allah. Jadi kita ini masuk surga itu bukan karena amal kita karena ini amal kita tidak dipikir-pikir antar itu mau kali mau benar itu buka karena sih bumi sholat khusu dia akan tak khusu sholat kok ikhlas dia akan tak ikhlas sih kita antar ini amal sendiri dia sih tak bukan bumi karena buatan itulah kita kan tapi tahu lainnya tak pula layu tak kira ahadum aljannah amal tidak ada orang yang bisa menjamin masuk surga karena amal kecuali Allah memberikan ampunan dan rahmat. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita tapi rahmatnya Gusti Allah. Kesamaan ini ulah caranya kita bisa mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Wa inna ahabbal amal ilallah al-wahdu wa ilallah. Jadi amal yang menjadikan Allah itu senang, ya. Salah satu amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan al-wahdu, yaitu istiqomah. Wa ilallah senang dan sedih. Jadi istiqomah walaupun sedih. Ibadah kita dijadikan sebagai orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melakukan obat. Nah ini aduan di ibadah itu seperti mata air, walaupun sedikit tapi terus mengalir. Tidak seperti hujan, nampak sak berubah berkat. Sering-sering itu nampak. Makanya itu nama apa ya?
misalnya kayak Ramadan kita tinggal dari sepuluhan masya Allah udah Ramadan yang muatis pada waktu itu di Ramadan ayo ngara Al-Quran gak dibuat Ramadan jadi bahaya jadi itu salah satu apa nah rukun ibadah adalah kalau bisa belum itu aja urusan senang. Wa abshir. Salamatul rajul wallahu alam. Pun pada sing kata. Monggo. Mm-hmm.